Halo teman-teman, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Haris Yatang di channel Iseng-Iseng Lintas. Sore ini kita ada di poolnya V-Terapi. Nah ini di Jalan SM Raja kilometer 6,8. Hari ini kita tadi baru beli tiket untuk pulang hari Selasa teman-teman, menuju ke Simpang Benar, karena sisanya hanya itu aja. Dan ini kebetulan kita pengen bikin konten dikit, pengen lihat-lihat gimana aktivitas di arus balik hari ini. Ini ada bus Nakula. Nakula ini biasanya ngisi trip ke arah Jambi atau Palembang. Ini lumayan cukup banyak ini para penumpang yang akan berangkat hari ini. Penumpangnya lumayan ramai teman-teman. Yang akan diberangkatkan hari ini. Di belakang juga sudah ada lagi loading bus ini di belakang. Untuk ruangan tunggunya ada yang ruangan ber-AC juga dalam, jadi lumayan enak untuk nunggu. Nah ini ada Ohana yang lagi nunggu keberangkatan. Sudah loading barang juga, sudah loading penumpang. Nah ini teman-teman, Yuneau. Kayaknya ini putar kepala ini busnya, karena masih kotor langsung berangkat lagi. Tadi sudah loading ini, loading paket. Barang paketan sudah naik lagi, penumpang juga sudah naik. Jadi kayaknya busnya ini, yang ini putar kepala, body discovery 1526. Mantap juga, penumpangnya rame loh ini. Ini Rapi ini penguasa, termasuk penguasa Medan arah ke Jambi, Prabu Mulih, Palembang juga sih penguasanya ini. Ini Nakula yang pakai sekat depan belakang. Belakang itu ada smoking area. Ada nggak ya papan trip di Rapi ini ya? Ini akan berangkat hari ini. Yudhistira yang tronton ini mau berangkat juga berarti. Jadi ya uniknya berangkatnya itu muter teman-teman. Dari sini muter ke belakang, lalu belakang nanti loading. Berangkatnya dari sini nih, selesai berangkat dari sini. Ini akan diberangkatkan ini Nakula. Nakula tujuan mana ya? Saya kalau untuk jadwalnya P-Terapi ini agak kurang paham teman-teman. Ada 3 bus ini, Nakula, baru ada apa tadi yang tengah ya, sama Yudhistira di belakang. Jadi dia sama kayak ini nama-namanya, penamaannya sama kayak Bintang Utara Putra gitu. Pakai nama-nama lakon-lakon Jawa gitu teman-teman. Kayak pahlawan dalam tanda kutip lah. Belakang tuh pakai body Avante. Mantap-mantap. Rame keberangkatan. Nah, ini mau masuk lagi nih. Berangkat lagi ekonomi toilet. Sudah pada full semua ya. Untuk sampai tanggal 10 tadi saya tengok cek tiketnya itu sudah pada rame semua teman-teman. Nah ini susahnya teman-teman, ini bapak ini yang berdua ini dia pengen pulang juga ke daerah Jambi, cuma tiketnya nggak ada ya, nggak bisa, susah. Kalau untuk lebaran kali ini tuh nggak ada lagi sistem naik di jalan tuh nggak akan dapat bangku, kalau nggak bangku tempel itu aja lah intinya. Kalau nggak beli tiket dari lama-lama, ya nggak bisa. Nggak akan dapat sama sekali tiketnya. Kita coba tengok ke belakang ya, yang tronton itu.
pengen lihat saya. Perdana ini ketemu Tronton ini. Nanti hari Selasa kita ke Simpang Bonar bareng Bang Indra sama Bang ini, Bang Jimmy. Nah ini yang Tronton nih. Di Yudhistira. Oh lagi diturunin ininya. Apa sih namanya? Suspensinya. Avante A9 Scania K410. Seatnya dari Rimba Kencana High. Yang depan Mercy 1526. Yang sana itu Paloma itu kayaknya cooler teman-teman, 1521 cooler. Asli rame nih keberangkatan ini. Kayaknya kalau kata Mas Rian Mahendra, pemiliknya ini, direk, pengurusnya Haryanto, itu bahkan di arus mudik tahun ini itu sudah menggunakan semua armada ekstra, bahkan sudah menggunakan pariwisata pun tambahan, tetap aja kewalahan ngurusnya gitu karena emang asli rame. Oh ini kayaknya mau naikkan paket lagi nih ke atas nih. Sayang juga ya. Oh, kena senggolan teman-teman di belakang ini. Waduh. Itu lagi diurus di belakang tuh. Kaca belakang kena senggolan. Mungkin waktu mau masuk, mungkin mau belok entah kemana itu karena ekornya agak terlalu panjang. Ya, mungkin nyenggolnya di situ. Terluka ini di setirah. Untuk oleh-oleh selalu ada yang jual oleh-oleh keliling-keliling teman-teman, pasti ada, jadi aman aja untuk oleh-oleh. Kalau busnya masih yang AC masih enak sih kalau nunggu ngetem gini lama, tapi kalau busnya yang nggak ada AC-nya kayaknya kepanasan sih, entah karena saya orangnya gendut jadi agak gampang kepanasan ya. Nah, yang itu sudah mundur lagi teman-teman. Juneau. Itu setira. Kalau untuk bus rapi sih saya memang agak kurang pengetahuannya. Nggak terlalu banyak info yang bisa saya kasih. Naik bus rapi juga masih jarang. Sudah disuruh untuk naik bus Nakula. Abang ini di smoking area duduknya. Diberangkatkan. Nah, ini daftar tripnya ya. Jadi biar enak gitu nengoknya. Jadi teman-teman, tiga bus yang akan diberangkatkan ini, yang depan ini tujuan Prabu Muli.
Nakula, tujuan Prabu Muli, langsung berangkat ini segera. Ohana di belakangnya, tujuan Pangkalan Kerinci, teman-teman. Sewa juga sudah pada naik tadi, tapi yang depan ini kayaknya naik di jalan atau mungkin naik nanti di loket yang selanjutnya. Atau para penumpang yang ada di sini. Dan yang akan diberangkatkan segera itu Nakula, tujuan Prabu Muli. Ohana tujuan ke Pangkalan Kerinci. Lalu di belakangnya ini di Stira, tujuan Prabu Muli juga kayaknya. Atau mungkin mereka sudah masuk ekspansi ke Bandar Lampung ya, tapi kayaknya belum sampai Bandar Lampungnya. Kayak masih pinggiran-pinggirannya gitu. Avanti H9. Kalau saya nggak salah info, ini dulu masih yang barang-barang keluar, barang yang XXTJ itu, teman-teman. Yang ini. Oke, teman-teman ya. Kita coba main-main ke loket bus lain dulu yang ada di Medan. Sampai jumpa, teman-teman, di video-video berikutnya. Akhir kata, stay safe, stay healthy. Bye-bye.